Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi sehat. Menemani aktivitas pagi Anda, saya Rian Kaputra kembali hadir dengan beragam informasi hangat dan menarik di antaranya. Polrestabes Surabaya Jawa Timur meringkus 5 tersangka kurir narkoba jaringan Timur Tengah dengan barang bukti 46 kg sabu. Antrian pengendara sepeda motor di kantor Samsat Jakarta Timur mengular akibat gangguan sistem pelayanan. Harga gas LPG naik, Pertamina meminta pengguna gas LPG non-subsidi tidak beralih ke ukuran 3 kg. Sehari jelang perayaan Nyepi, warga Bali menyerbu pusat perbelanjaan dan retail untuk memborong sembako dan makanan. Dan pemirsa, inilah seputar iNews pagi selengkapnya.